Saat ini wisata sungai menjadi sebuah hal yang menarik dan dapat menjadi potensi tujuan wisata daerah maupun kota-kota yang dialiri sungai. Kekaguman Presiden Joko Widodo akan Sungai Cheonggyecheon di Korea Selatan membuatnya ingin sungai di Jakarta juga dapat menjadi sungai bersih dan terkelola. Namun sebenarnya di Indonesia sendiri sudah ada sungai yang diubah menjadi cantik dan telah menjadi ruang publik ramah lingkungan. Di manakah sungai tersebut? Berikut liputannya untuk Anda. Pada kunjungan kerja ke Korea Selatan, Presiden Joko Widodo sempat mengunjungi Sungai Cheonggyecheon yang melintasi pusat kota Seoul. Jokowi menyaksikan keindahan serta kebersihan sungai dan ingin sungai yang ada di Jakarta termasuk Kali Ciliwung bisa dikelola dengan baik agar mempercantik wajah kota. Jika Korea Selatan memiliki Sungai Cheonggyecheon, di Indonesia sendiri khususnya di Kota Denpasar, Bali sebenarnya juga sudah memiliki sungai yang dikelola baik. Tukat Badung atau Sungai Badung. Berdasarkan konsep seperti Sungai Cheonggyecheon, pemerintah Kota Denpasar sudah lebih awal menata Tukat Badung yang dimulai sejak Juni 2017. Penataan Tukat Badung awalnya bertujuan untuk mengedukasi warga Denpasar untuk menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah ke sungai. Dalam waktu kurang dari setahun, proyek tata kota yang beranggaran 5 miliar rupiah ini kini sudah bisa dinikmati warga Kota Denpasar sejak awal 2018.